Bisa toh, Bu? Bisa. Ini dikembalikan dulu aja, Bu. Kembalikan dulu aja ini caranya. Nanti simulasinya badan. Selesai transaksi dulu. Oke. Nah, diulangi transaksinya, Bu. Senit lagi, Bu. Di scan lagi, Bu. Senit ya. Lagi. Ya, di sorot lagi, Bu. Nanti Bapak sudah melaksanakan kelihatan di video. Baik, setelah itu klaim peminjaman sudah ID-nya. Goyang-goyang. Enggak usah grogi, Bu. Nah, kok Mbak Ipolina dudulan. Selesai transaksi. Selesai transaksi. Oke. Okay. Tinggalnya ke sana ya, Pak. Ini meja penugas. Biar kelihatan. Simulasi pengembalian yang biasa sama yang kilat ya. Baik. Ya ini punya yang sudah sendiri. Oke. Ya, selesai transaksi. Sudah transaksi. Inilah proses transaksi peminjaman. Kita kasih tepuk tangan Pak untuk. Nah, setelah itu kita sudah melewati satu minggu buku tersebut mau dikembalikan. Nah, kita selama ada satu minggu untuk melakukan peminjaman koreksi. Sekarang siswa itu mau mengembalikan buku. Nah, petugas harus menyiapkan menu untuk pengembalian. Di manakah itu? Yang pertama kita gunakan pengembalian yang biasa dulu. Baik. Satu siswa nanti dua siswa lah untuk pengembalian biasa. Siswa pertama. Monggo. Mau nyoba bisa bisa. Ya betul sih laki-laki lah. Masih malunya Pak. Monggo Pak. Monggo. Petugas satu jangan dua Pak, lima dan tahu nanti kalau dengan bawa petugas petugas tidak ada satu. Ini harus kita ubah kalau tidak 3, 4, 5, 6. Salah satu, monggo ada yang terlawan. Monggo, bu, pasangannya bu. Bu. Nah, sekarang kalau tadi yang dalam menu peminjaman, sekarang kita ke menu pengembalian. Pokok salah satu yang meminjam buku untuk melakukan pengembalian, kita anggap ya. Ya memang harus gitu, dibiasakan siswa itu harus absen. Karena nanti akan dilihat ya, statistik pengunjung. Scan dulu. Nanti dua siswa menggunakan pengembalian yang biasa. Ini biasa dulu. Nah, ada dua yang perlu diperhatikan. Ada dua tanda simbol kayak C sama plus. Yang C ini itu digunakan untuk mengembalikan, sementara yang plus itu perpanjang.
tinggal diklik kembali ini. Oke, bisa. Ya, kalau kita bisa. Kartunya dibawa lagi. Ya, kartunya sekarang kartunya selalu dibawa aja. Nanti dikasihkan. Nah, nanti terus dikasihkan ya, Bu. Terus beras lagi. Iya. Kembali dulu. Selesai transaksi harus diklik selesai lagi. Nah, siswa berikutnya menggunakan menu pengembalian kilat. Bedanya, kalau yang pengembalian kilat itu tanpa harus men-scan kartu. Nah, ke menu home, Mas. Home. Ke menu home. Pengembalian kilat itu, Mas. Ada di kiri juga. Di bawah transaksi itu ada pengembalian kilat. Turun lagi, Mas. Iya, di bawahnya. Klik. Langsung di scan bukunya. Kalau pembelian tidak tanpa harus pakai kartu. Nah. Tapi kalau sudah dikasih tahu itu kan berarti kan ada. Yang bawah lagi yang mana gelut. Jadi langsung di scan. Nah ini nama anggota Dila Nur sudah Selayang Pandang Sulawesi Selatan sudah kembali. Lebih mudah. Itu lebih mudah kalau di scan itu tadi. Kalau kalau enggak ada tetap ngetik 15 digit ya kecil. Silakan kalau mau bikin barcode 16 digit asal apa gitu. Nanti akan terjadi otomasi kalau mau lambat. Ya, selanjutnya masih tersisa kan siswanya? Masa udah kembali kan? Udah. Oh ya. Kayaknya sekarang dikasih orang lain untuk simulasi sekali lagi. Waktunya masih sampai 3:30. Ayo ya, kita coba. Ini biar kita juga paham, ternyata nanti otomasi itu pelakuannya seperti itu. Anda nanti membawa aplikasi sim di rumah, tapi nanti pemakaiannya juga simulasinya gimana sih? Nah ini kita akan coba supaya lebih komplit. Jadi sudah ada gambarannya. Monggo yang jadi relawan petugas wisatawan sama siswa. Gantian itu dari petugas itu. Yang merasa petugas perpustakaan. Sebenarnya butuh satu scanner lagi untuk scan saja yang di
biar gak jadi pelakuannya
jangan-jangan sudah dimatikan. Masuk ke modul pelaporan. 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 Oh iya, benar. Statistik koleksi, jadi di perpus biasanya sangat penting sekali statistik. Di menu pelaporan ini selain kita bisa melihat laporannya, juga bisa kita unduh, bisa kita ekspor. Misalnya statistik koleksi, ini laporannya bisa kita unduh. Ini total judulnya yang sudah ada 16, terus total judul dengan eksemplar 15, total kopinya 21, total yang bibitnya 1, jadi ada yang belum kembali 1. Ini bisa ditunjukkan dalam bentuk grafik dengan klik seperti ini. Ini ada judul, 10 judul terpopuler yang tadi dibuat transaksi. Nanti muncul, dia akan muncul di sini. Untuk laporan tidak ada kesulitan, saya kira untuk bisa tinggal langsung klik laporan peminjaman ini. Kalau unduh laporan, tinggal unduh laporan. Kemudian banyak pengisiannya, dicoba ini daftar anggota bisa juga langsung dicetak anggotanya. Statistik aktivitas staff, nah ini yang paling aktif siapa kan ketahuan.